Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aku Mr. FR63. Okey, kita berapa hari nak puasa? Dah 2 hari lagi kan nak puasa kan? Setakat video ni rakam 2 hari nak puasa. Okey. Bulan puasa ni adalah tempat terbaik untuk para-para YouTuber membuat konten video. Nak pula kalau bulan puasa ni korang buat konten-konten video yang memberi manfaat, memberi motivasi, memberi pengetahuan kepada orang. Kalau korang-korang yang ada latar pendidikan agama yang baik, bulan puasa ni lah korang nak buat konten-konten YouTube berdasarkan agama. Dan konten-konten agama YouTube, di YouTube ketika bulan puasa lebih mudah mendapat sambutan oleh orang ramai. Gitu. Okey, untuk bulan puasa ni aku cadangkan masa ni lah masa terbaik untuk korang buat channel YouTube. Buat konten-konten video YouTube banyak-banyak. Sebab masa bulan puasa ni orang lebih ramai menghabiskan masa di depan smartphone. Tengok YouTube, nak tunggu sahur, layan YouTube dulu. Nak tunggu buka puasa, layan YouTube dulu. Nak tunggu terawih, buka YouTube. Lepas terawih, buka YouTube. Lepas sahur, nak tunggu pergi kerja, buka YouTube dulu. Jadi, bulan puasa ni, orang tak banyak buat kerja tau tak sebab berpuasa kan. Orang lebih banyak masa lah untuk duduk depan telefon, cek-cek YouTube sekejap. Jadi, apa lagi kepada content creator sekalian, para-para YouTuber sekalian. Bulan puasa ni all out lah buat video YouTube, buat konten-konten YouTube. Tapi pastikan bulan puasa buatlah konten YouTube yang menarik, bermanfaat, memberi pengetahuan, memberi ilmu kepada masyarakat. InsyaAllah kalau konten korang baik, niat korang baik, subscriber tu akan datang dengan sendiri. View tu akan datang dengan sendiri kalau niat korang baik, insyaAllah. Okay, apa lagi bulan puasa? Jom kita buat video YouTube ramai-ramai. Kita buat konten YouTube ramai-ramai. Okay, setakat ni sajalah. Aku punya video. Apapun, 2 hari lagi nak puasa ni, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Okey, semoga bulan Ramadan Al-Mubarak ini membawa kebahagiaan dan kegembiraan kepada kita semua. Kita sambutlah Ramadan dengan bersyukur dan berbelanjalah ala kadar. Jangan boros, okey? Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat. Assalamualaikum.